Kemudian untuk soal nomor 20, nomor 20, nomor 10 ya. Sebuah mesin Carnot yang reservoir memiliki suhu rendah sebesar 27 derajat Celcius. Jadi ini kalau kita buat ya, kan diketahui, kecil dulu. Jadi ini diketahui reservoir rendah ya, T2. 27 derajat Celcius. Ini berarti T2 dalam Kelvin sama dengan 27 ditambah 273. 273 ya. Kalau kita jumlah berarti 300. 300 Kelvin. Memiliki efisiensi 40%. Jadi efisiensinya sama dengan 40%. Suhu tinggi pada mesin Carnot menjadi, kayak yang ditanya suhu tingginya. Jadi T1 dalam Kelvin, berarti T1-nya berapa? Kita tahu ya, formulasi untuk efisiensi. Efisiensi itu sama dengan suhu tinggi dikurang suhu rendah dibagi suhu tinggi dikali 100%. Ya. Nah, ini besarnya. Jadi bisa kita peroleh, maka efisiensi sama dengan ya di sini ya. Efisiensi sama dengan T1 yang dicari dikurang T2 300 dibagi T1 dikali 100%. Efisiensinya 40. 40% sama dengan T1 minus 300 per T1 dikali 100%. Kita coret persennya, coret nolnya, sehingga diperoleh 4 10-nya pindah ya. 4 per 10 sama dengan T1 minus 300 per T1. Sama-sama bagi 2. Sama bagi 2. Ini 4 bagi 2, 5. Bagi 2, 4 bagi 2. 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Ya, 2 per 5. Jadi 2 per 5 sama dengan T1 minus 300 per T1 kali silang ya, kali silang jadi 2T1 sama dengan 5T1 minus 1500, atau sisanya 3T1 sama dengan 1500, T1 sama dengan 1500 dibagi 3, kan nilai T1 15.500 Kelvin. Ya, ini ya. Inilah jawaban untuk soal nomor 10.